Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021, bertepatan pukul 6.29 nih teman-teman. Nah, kebetulan jam segini kalau di Medan itu belum maghrib. Saya sengaja nih ke loket bus Makmur dan Halmahera ini, atau kantor pusatnya, di Jalan Sisingamangaraja Medan. Karena ada kawan kita atau tamu kita ini, namanya Bang Rio Adeha, YouTuber dari Pekanbaru ini, akan pulang ke Pekanbaru naik bus Halmahera nih kemungkinan. Jadi ini saya pertama kali juga ini buat video atau ngevlog di perusahaan otobus Makmur Halmahera teman-teman. Inilah suasana loketnya teman-teman, atau pool atau kantor pusatnya, dengan ornamen khas Batak ini kantornya. Nah, ini tempat bus Makmur teman-teman yang akan berangkat ke Pekanbaru ini. Bisa kita lihat dari sana. Nah, ini dia bermesin Mercedes-Benz nih teman-teman. Sepertinya nih dari karoseri Rahayu Sentosa Jetliner, kaca double gloss, pakai tameng. Dan ini busnya bus Tronton teman-teman. Tampak roda belakangnya dua ya teman-teman. Ini bermesin Mercedes-Benz C500. Nah, teman-teman, ini tampak belakang dari bus Makmurnya. Dengan nomor bodi 0011 atau 11. Ini kelihatan dari depan teman-teman. Nah, selamat malam kawan-kawan. Ini tadi baru selesai sholat maghrib, dan ini kita sekarang bersama Bang Rio Adeha ya Bang? Iya, Rio Adeha. Bang Rio Adeha tadi kan baru sampai katanya ya, dari mana Bang tadi perjalanannya? Oh, dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi ya? Iya, tadi dari Bukit Tinggi. Kalau asal Bang Rio dari mana Bang? Kalau asal Pekanbaru, kita domisili di Pekanbaru. Domisili Pekanbaru ya? Pekanbaru, iya. Terus Abang dari, kan tinggal domisilinya di Pekanbaru? Iya. Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi Abang naik apa Bang kemarin? Naik bis atau? Dari Pekanbaru kemarin itu naik travel. Travel ya? Iya, travel. Iya, iya. Karena banyak itu dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi atau ke Padang travel. Iya, kayak mobil travel. Panther atau APV, Innova, iya, gitu ya kan? Setahu saya kan? Iya, banyak ya. Pekanbaru, iya. Itu di kawasan travel emang jalur kelok 9 itu? Iya, itu bahkan sampai ke Padang juga. Iya. Sampai itu. Nah, terus kan tadi Abang di ALS turunnya. Kalau boleh tahu Bang, naik nopin berapa Bang dari Bukit Tinggi Bang? Oh ya, itu kemarin kita naiknya dari Bukit Tinggi itu naik bus ALS nopin 106. 106 ya? Itu pemain Bukit Tinggi. Ya, Medan. Itu nggak salah tuh, ada julukannya juga tuh Bang. Pelor Bukit Tinggi atau apa itu ya? Ah ya, itu salah satu pelor. Julukannya kalau nggak salah ya, pelor Bukit Tinggi. Iya ya. Tapi Bang, kemarin kayaknya nggak mengeluarkan pelornya itu kemarin tuh, karena mungkin di jalan atau apa banyak ada kendala sedikit lah Bang. Ada kendala ya? Iya. Iya ya Bang. Ban kemarin dua kali itu bannya meletus juga ada. Meletus. Pohon tumbang itu di daerah Muara Sipongi itu. Oh, ada pohon tumbang ya? Iya ya, di satu jam lebih kemarin terjebak macet. Salah itu kalau Muara Sipongi di daerah apa itu ya? Pasaman itu Bang. Iya ya, perbatasan itu Bang ya. Bukit 12 itu ya. Ya, Bukit Dua Bale. Ya, saya mau bilang Bukit Dua Bale ya. Tadi. Memang hujan pegunungan itu Bang? Iya, hujan. Iya, hujan. Dan panjang jalan hujan terus malam. Iya, ya Bang.
Jadi abang ada buat video lah ya waktu di perjalanan tadi malam. Iya, tadi malam ya kita. Ah, ini kita tunggu nih. 106 ya, dengan 106 ya. Ini nanti videonya nih ditonton di aja. Channel abang ya. Channelnya ya. Apa bang? Channelnya di Rio ADH Channel. Rio ADH Channel ya. Nanti saya tulis juga bang di video. Ya, jangan lupa di subscribe ya buat teman-teman khususnya ya. Bismania. Ah, ini khusus nih bang Rio ADH dari Pekanbaru sengaja ke Bukit Tinggi terus buat trip repot. Dengan bus ALS nomor pintu 106 bang ya? 106 ya. Iya. Nanti kita tunggu videonya teman-teman. Yes. Nah ini kan kita sekarang di loket bus Makmur nih teman-teman. Seperti di awal video tadi kan. Waktu sebelum maghrib tadi saya syuting kan. Ini bus Makmur yang tadi saya syuting udah berangkat. Nah ini pulangnya rencana nih bus apa bang? Nah ini rencananya mau coba yang Halmahera ini, yang SE21. SE21 ya? Halmahera ini. Yang ini dapat jok nomor berapa nih bang? Depan. Itu di tiketnya kemarin pesannya nomor 1 tuh yang CC yang di depan. Iya paling sendiri. Depan. Di depan ya. Wah mantap tuh bang, nanti videonya seru nih pasti. Ini gimana nanti ini kita belum lihat juga bisnya yang mana yang mau berangkat kan? Iya. Tapi kemungkinan di belakang ini. Iya di belakang kalau yang berangkat di belakang juga banyak itu. Setengah delapan ini. Setengah delapan ya? Iya, atau 19. 30 ya bang? Iya, 19.30 ini. Nah, ini jam saat ini masih jam 7 teman-teman. Jam 19. Ini. Nah, nanti kita habis ini kita lihat nanti kita lihat busnya ke belakang. Iya, ya bang Rio. Bang, abang kegiatan sehariannya apa, bang? Kalau kegiatan sehari-harinya kita bekerja di Pekanbaru di salah satu perusahaan swasta di Pekanbaru kan. Iya bang ya. Jadi ini konten ataupun trip report ini di saat libur nah kita trip report gitu. Iya bang. Sambilan bang. Dengan kerja tapi jangan sampai ada yang terganggu kan. Iya nah, karena hobi juga ya bang Rio. Hobi juga yang nomor satunya hobi dulu kan. Iya betul. Iya ya bang. Jadi ini ngejar waktu kerja juga lah bang ya besok ya. Iya ini besok nih. Mesti masuk lagi kan? Jadi besok ya. Ngambil bus yang SE21 lah ya. SE21 lah kan biar bisa mungkin nanti cepat mudah-mudahan lah enggak ya. Ada halangan nanti di jalan. Lancar aja kan. Nah, nanti saya tertarik juga nih bang review bus Halmahera yang SE21 nih. Soalnya saya juga belum pernah buat konten di PT Makmur Halmahera ini. Boleh juga nih. Iya nanti kita sama-samanya nanti kita lihat juga sekalian kan. Iya. Kita konten nanti kan. Iya. Soalnya juga bang. Baru pertama belum pernah nyoba sih sebelumnya kan naik Halmahera yang SE21. Iya bang. Jadi kita ceritanya pun saya sama bang Rio ini baru sekali juga nih jumpa teman-teman. Kita juga baru sekali jumpa dengan bang Tengku Vlog ini. Sebelumnya terima kasih juga buat bang Tengku Vlog sudah direpotkan ini selama di Medan ini bang. Tadi. Terima kasih juga untuk reservasi tiketnya kemarin. Saya tolong sama Bang Tengku ya. Kemarin saya untuk reservasi tiket itu supaya apalagi kita bisa dapat hot seat ya, Bang ya. Hot seat yang paling kemarin, depan. Alhamdulillah dapat ya, Bang ya. Dapat. Sekali lagi jangan lupa juga di subscribe channelnya Bang Tengku Vlog ya. Iya. Betul. Itu seputaran bis khususnya yang ada di Medan. Beliau sering itu mengupload. Iya teman-teman dan juga jadwal keberangkatannya itu teman-teman. Jangan lupa vlog, jangan lupa di subscribe. Terutama juga Bang Rio ADH nih teman-teman, jangan lupa juga di subscribe, ditonton, terus di share ya bang. Iya di share ya. Kalau seandainya bermanfaat videonya, ya, kita berbagi sama yang lain kan supaya menambah ilmu dan ya, pengetahuan betul, juga buat teman-teman kita yang lain. Iya bang. Oke lah Bang Rio, nanti kita habis ini ke belakang kita lihat bus Halmahera yang SE21 ini atau Super Executive 21. Belum juga lihat ini, nanti kita ke belakang. Kita ke belakang ya Bang. Ke belakang. Ini kita kirim saja videonya ya. Iya boleh. Oke lah teman-teman, ini saya sama Bang Rio ADH tuh dari Pekanbaru, YouTuber yang lagi trip repot. Tadi dengan bus ALS106 berangkat semalam dari Bukit Tinggi. Nah, jadi ini kita akhirin saja videonya teman-teman. Bagi yang suka videonya silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.